Hai Jam, jumpa lagi dengan kami dari Rajiklo Kopi. Saya Iwan, kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara mencairkan gula aren batok menjadi gula aren cair. Adapun yang kita sediakan adalah kompor dan juga alat pencairan yang juga panci ya. Nah, dengan perbandingan 1:1, 1 gram gula aren 1 ml air. Nah, ini caranya sudah itu kita didihkan dan kita dinginkan. Dan hati-hati pada saat kita menyeduhnya karena bisa akan ada luberan. Ini adalah hasilnya yang kita lihat sini dan semoga Anda juga bisa membuatnya di rumah. Waktu proses pengolahannya adalah sekitar 10-15 menit saja. Oke, okay, see you next time dan enjoy your time ya. Yeah.